Ya, saudara, setelah timnas senior melakukan uji coba dengan Filipina malam ini, giliran timnas U23 yang akan melakukan uji coba dengan Brunei Darussalam. Dalam uji coba yang akan digelar di Stadion Maguwo Harjo, Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta, tim besutan Rahmat Darmawan ini mengaku akan bermain agresif agar bisa memetik kemenangan. Jelang laga uji coba melawan Brunei All Stars malam ini, timnas Indonesia U23 besutan Rahmat Darmawan melakukan uji coba lapangan serta latihan terakhir sore kemarin di Stadion Maguwo Harjo Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta. Dengan diperkuat 31 pemain yang mayoritas adalah pemain inti dari klub yang dibelanya, timnas U23 diharapkan dapat menjadi motivasi skuad merah putih dalam menampilkan permainan serta agresivitas dalam menyerang dan memetik kemenangan. Kepada wartawan, Coach Ardi mengungkapkan ritme serta tempo permainan masih perlu dikoordinasikan antar pemain. Ia juga menginginkan agar para pemain dapat bermain agresif melawan Brunei All Stars. Uji coba ini sekaligus menjadi persiapan jelang SEA Games 2013 di Myanmar pada tanggal 28 Agustus mendatang. Pemain andalan yang disiap diturunkan antara lain Rizky Ramdhani, Oktavianus Maniani, Rizky Amasanjaya, serta sederet pemain lainnya.